Nah, kita udah selesai cari baju warna putih punya Mama Zia. Karena tadi sempat ramai banget. Depan kita juga masih ada obral 20.000 yang masih laris banget. Dan di sini juga sebelah baju-baju putih ada obral 10.000. Unik loh. Ya. Ya 95-an ya 80. Aku 50 lah. 50 60. Nah, ini kita minta turun tadi ya yang bagian atas. Turunin. Ini sama aja harganya 35.000. Ini kita dapat dua pilihan ya. Jadi bingung. Ini yang di atas juga bagus banget ini. Ini harganya sama semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Video kali ini kita lagi berada di Pasar Senen. Dan di video kali ini kita mau thrifting. Bedanya sekarang ini kita thriftingnya di pagi hari nih teman-teman. Biasanya kita akan habis siang ya, sekitar jam 2 atau jam 3 sore, mau menjelang sore. Dan sekarang ini kita akan coba di pagi hari. Sekarang masih jam 10 pagi nih teman-teman ya. Dan di hari ini rencananya kita mau coba ke blok 3 dulu. Kalau misalkan di blok 3 kita tidak mendapatkan barang bersama Mama Zia dan Zianya, ya Maya? Ya. Nah, nanti kita akan next ke blok 1 atau 2 ya. Ternyata di pagi ini ya, di jam 10 pagi ini, orang yang tujuan ke Pasar Senen itu udah rame loh teman-teman. Saya juga baru pertama kali juga thrifting di pagi hari seperti ini. Kita nggak tahu juga kalau misalkan nanti di atas, di lantai 2 itu udah rame atau belumnya. Mari teman-teman ikutin terus thrifting kita sampai selesai ya. Yang tempat parkir motor aja udah penuh ya teman-teman ya. Untuk kondisi sekarang di lantai BKS ini nggak terlalu rame. Kita belum tahu di bagian atas ya. Dan di yang belanja kue juga rame banget nih teman-teman. Kita akan naik dulu sampai ke lantai 2 ya. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke lantai 2 tempat thriftingnya. Kalau kita lihat dari eskalator ini sudah rame ya di lantai 2 ini. Ternyata di pagi hari ini orang juga banyak thrifting nih teman-teman. Wow ya, ngeri banget tempat thrifting di Pasar Senen ini. Kita akan coba muter-muter dulu, mau mencari pakaian-pakaian buat Mama Zia. Mama Zia rencananya mau cari baju-baju putih nih teman-teman, buat dipakai untuk kantornya ya. Tadi kita udah mampir di satu toko tapi belum ada menemukan pakaian yang dicari Mama Zia ya. Kita coba cari ke toko yang kedua. Yang bagian dalam ini cukup ramai juga nih teman-teman. Ini lagi ada obral 20.000, banyak banget itu peminatnya. Nah, Mama Zia udah di toko yang kedua cari baju-baju putih. Bagian tengah ini kondisinya udah rame ya. Ini karena ada musik, kita potong-potong, mohon maaf ya teman-teman ya. Takut kena klaim juga. Kiri ya, Bang? Nah, kita udah selesai cari baju warna putihnya Mama Zia. Karena tadi sempat ramai banget tokonya, jadi kita nggak sempat videoin satu-satu ya teman-teman ya, maaf ya.
karena terlalu padat banget. Depan kita juga masih ada overall 20.000 yang masih laris banget. Dan di sini juga sebelah baju-baju putih ada overall 10.000. Jadi sekarang ini banyak banget overall-overall murah nih teman-teman. Ternyata jam 10 pagi ini nggak semua toko yang udah buka ya teman-teman. Itu di pojok masih ada yang belum buka juga. Dan kondisi yang bagian eskalator ini depannya nggak terlalu rame-rame juga. Ya mana? Unik loh. Ya 95-an ya kan 80. 50 lah. 60. Rata banget. Harusnya 80. Biasa saya menjual tiket sepeda ini. Kalau brand deh. Terus pintus lagi. Jangan yang dapat pintus di sini. Ntar. Kayak kalau tiket set 125, 150. Ini rumah standar 72. Ntar aja dulu ya. Ini kita lagi lihat celana-celana atau rok-rok ya. Ini tadi harganya paling murah itu 75 dan spesial dan premium katanya teman-teman. Kita coba lihat-lihat lagi. Dan bagian atas ini ada baju-baju yang harganya 50 ribuan bagian dalam ya. Nah, karena Zianya lagi tidurin teman-teman. Nah, kita perginya udah pagi banget. Jam 10 udah nyampe sini, mungkin Zianya udah ngantuk tidur. Jadi kita Mama Zia dan Zianya duduk dulu sambil nungguin Zia tidur dan saya akan coba keliling sendiri aja dulu ya. Nah, kita nemu toko-toko baju kaos ya. Kaos krah ataupun kaos polos yang harganya 35.000. Model-modelnya seperti ini. Kita akan coba cari-cari dulu. Ini juga cakep teman-teman. Ini rata semua 35.000 ya. Nah, saya suka yang model ginian nih teman-teman. Ini sama semua ya, harganya 35.000 satunya. Dan masih banyak lagi model lainnya. Nah, ini kita minta turun tadi ya, yang bagian atas. Turunin. Ini sama aja harganya 35.000. Ini kita dapat dua pilihan ya, jadi bingung. Sebenarnya saya suka dua-duanya, tapi nggak mau beli kedua-duanya ya. Cuma satu doang maunya. Ini juga bagus sebenarnya. Berapa bang? Ini kita bagian dalam ya. Ini ada merek Uniqlo nih teman-teman. Ukurannya kecil. Ini yang lengan panjang semua ya. Ini yang di atas juga bagus banget ini. Ini harganya sama semua ya. Ini harganya rata semua 35 yang bagian panjang bawah ya. Tokonya yang dekat tangga darurat 1. Di bagian pojok ini aja rame banget nih teman-teman. Udah rame banget ya.
kita dapat satu yang warna oranye tadi, rencananya mau ambil yang warna hitam tadi ya, warna hitam sono, tapi ragu-ragu juga, mana agak-agak besar juga lengannya ya. Kita coba ambil yang oranye tadi aja. Nah, saya udah kembali lagi ke bagian tengah tempat Mama Zia dan Zia lagi istirahat dulu. Jadi untuk kondisi sekarang makin siang makin ramai banget nih teman-teman. Makin ramai banget. Jadi pasar Senen ini enggak pernah sepi-sepinya ya. Gila, gila. Dan tadi kita sempat belanja baju kaos kerah ya. Satu yang warna oranye juga bagus, dan warna hitam tadi juga bagus nih teman-teman. Tapi kita pilih yang warna oranye aja, mungkin di next kedepannya kita akan coba kembali lagi ke toko yang tadi ya, yang berada di tangga darurat yang kita kasih tahu ke teman-teman tadi. Di bagian pojok yang dekat tangga darurat itu udah rame juga nih teman-teman, rame banget bagian sana juga. Apalagi di bagian tengah ini dekat eskalator, rame padat bagian ujung itu. Kurang jelas di kamera ya, waduh rame banget. Ini juga masih banyak yang mau naik ke lantai 2, mau thrifting. Yang sudah selesai juga ada beberapa orang doang. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Semoga video thrifting kali ini di Pasar Senen Blok 2 ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau thrifting di hari weekend ataupun di hari-hari biasa dan di hari-hari tanggal-tanggal merah ya. Dan untuk posisi sekarang ini di tanggal merah, karena itu mungkin ramai banget di lantai 2 ini. Kita nggak tahu di lantai, kita nggak tahu kalau misalkan di blok 1 atau 2 kemungkinan juga ramai nih teman-teman. Karena udah keburu siang, udah mau zuhur juga, kita akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.